Nah ini baju saya guys, ini kalau keterak angin, nah ini anginnya mulai banter. Ini dulu itu ada yang dua sudah jatuh ya, sudah keterak angin lah. Terus ngeleang-ngeleang kena musim panas ini harus segera diangkut. Ini lo, ini gila guys. Nah itu juga selanaku itu. Lo, anginnya banter. Lo kan cuacanya cerah, awan pun tidak ada, semua biru seperti birunya bajuku. Teng, masuk. Kemarin saya liburan, itu sama teman saya dari Silin, kita bertiga, saya dikasih daun singkong. Lumayan dia nanam sendiri teman-teman. Nah ini daun singkongnya ya. Ini yang belum dipetik. Terus yang ini yang sudah dipetik. Nah, ini yang sudah dipetik. Saya tak metik ya. Nanti langsung taruh di sini tak ler. Nah, ini yang belum dipetik. Ini daun singkongnya itu muda-muda ya. Saya suka yang muda-muda ini, enak. Kalau saya beli itu biasanya ya, kan orang Taiwan itu jual ya. Yang jualan orang Taiwan itu mungkin nggak ngerti ya. Yang dijual itu yang tua-tua guys. Beh, jadi dari rumah itu ya Allah, ya ra enak toh. Rasanya itu iya ya. Keras itu loh, enggak cuman keras tapi ya kayak enggak ada rasanya, enggak enak. Kalau dari temen mesti nganu bagus, mudah-mudahan kan dia orang Indo, orang kita jadi ngerti dia bagian mana yang dipetik, yang enggak. Wih. Wong Taiwan sing dodol kuwi jan sakwite. Ya Allah, kayak towek-towek guys. Habis ini mau saya rebus, tapi ini tidak saya masak sekarang ya. Ini nanti mau saya rebus, kemudian saya tiriskan, saya plastiki, saya masukin ke kulkas. Kalau saya pengen masak, nanti saya tinggal ngambil dari freezer. Karena ini dimasak satu kali juga nggak mungkin habis. Kalau tak masak sekarang, saya masih punya sayur kemarin dikasih sama dia itu sayur rebung. Dia itu punya kebonan majikannya. Loh, apa berat? Oh, bajuku. Punya kebonan, dia itu di sana itu berkebun kerjaannya. Dan majikannya dia itu mendukung sekali gitu loh modelnya. Yo, dirawat dengan baik sekali kebun sayurnya ya. Bersih gitu ya, kayak wes kayak ahli gitu loh teman-teman, bener-bener dirawat, dikasih pupuk, dikasih obat ya, bersih banget kebunnya. Nanti kapan-kapan ya, sekarang tanamannya apa ya? Oh iya, tak kasih tahu teman-teman, kalau tanaman musim panas itu kemarin dia cerita ke saya tuh ya daun singkong, pare, gambasnya udah habis kemarin itu ada apa ya, rebung, apa ya, labu. Buncis, lombok, cabe itu, terus bawang, dia nanam bawang juga guys. Nanti kapan-kapan ya, kalau doakan saya punya rezeki ya. Saya pengen ke sana, tapi ke sana itu mahal ongkosnya guys. Ongkos untuk ke sana itu mahal, jadi saya masih mikir-mikir. Lek urunan gitu ya, patungan berapa orang ke sana yang naik taksi gitu bisa mungkin. Soalnya jalannya itu menanjak di atas gunung gitu loh. Dan di sana katanya mau dibangun wisata gitu loh, tempat wisata baru teman-teman. Aku juga penasaran sih sebenarnya. Nanti kalau musim dingin ke sana bagus guys. Di sana itu ada maple yang daunnya itu cantik-cantik gitu loh, kayak aku itu. Yang oranye-oranye gitu loh. Apa ya? Romantis gitu loh. Kayak romantis maple itu. Aduh. Wes kayak anak muda ya guys, romantis-romantisan wes tobiek. Kalau orang Banyuwangi bilang itu wis tuyek. Aku gak ngerti bahasa Banyuwangi ya guys. Aku tuh orang Banyuwangi tapi gak ngerti bahasa musim. Ngertiku ya, kalau keluarga aku sendiri Jawa sih, cuman aku tinggalnya kan di Banyuwangi. Udah dari mbah saya dulu awalnya apa? Lahirnya di Jawa Tengah, terus transmigrasi ke Banyuwangi waktu terjadi perang bubak. Mpok pernah ngerti. Pokoknya jare guruku sejarah mbiyen pas lagi perang iku ya. Keluarga Brawijaya itu lari ke sana loh, ke Banyuwangi, ke Blambangan, terus bagian ke Bali.
ya, ya itulah pokoknya sembuh, aku lupa ngomongin sejarah guys. Jadi ya itu mbakku ya ikut itu, tapi saya belum lahir guys, bapak ibu saya belum pacar. Jadinya segini sesudah direbus ya. Ini kira-kira bisa untuk berapa ya, 3 kali masak mungkin. Ya, ini bisa untuk 3 kali masak teman-teman. Saya sekali masak segini, segini, segini. Nah, dibagi 3. Ini dibagi 3, nanti dimasukin plastik segini Kak. Oke. Nah, kalau masak segini, segini aja segini. Jadi ini ya teman-teman, ini rebungnya dikasih teman saya dari Silim. Yuk, dari sananya sudah direbus ya, jadi ini tinggal masak. Temen saya tuh bilang gini, nanti enak dari mas tinggal masak, nggak usah rebus, tak rebusin sekalian. Oh iya, makasih katanya.
belakangku masih di kamar mandi, guys. Aku mau makan, weh. Cuah perek, kok panas. Seperti biasa minumannya mesti sari dele. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bung, guys. Kok enak mangan ini, guys. Pokoknya sampai ketahuan ama. Seneni kok. Duduk di bawah, makan duduk di bawah enggak boleh. Pedes. Untung nasinya itu enggak panas. Oh, lebih panas enggak tahu jadinya kayak apa. Pedes. Gila, pedes banget. Pedes, guys. Bahara umum pedes ya. Aku sampai kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kubandingkan. Rebung kalau dimasak sama ayam kayak enak. Yang enggak enak yang ini. Rebung enak. Aku langsung nambah lagi sayurnya rebung. Kurang. Oke, makan, guys. Lali nawani. Haha.